Sebuah induktor mempunyai indikasi diri 0,5 Henry, dihubungkan secara seri dengan resistor 12 ohm. Kemudian dipasang pada tegangan AC sebesar V sama dengan 120 sin 100 T. Pertanyaannya adalah, berapakah besar impedansi dari rangkaian? Baiklah, berikut adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang tersusun secara seri dengan sumber tegangan AC. Resistor ini memiliki hambatan R. Induktor ini memiliki reaktansi induktif XL. Kapasitor ini memiliki reaktansi kapasitif XC. Nah, rangkaian ini memiliki impedansi Z sama dengan akar R kuadrat plus kuadrat dari XL minus XC. Dari analisa dimensi, impedansi ini merupakan hambatan. Dengan demikian, impedansi dapat dikatakan sebagai suatu jenis hambatan dalam rangkaian AC. Tahap pertama adalah identifikasi. Hambatan resistor R sama dengan 12 ohm. Impedansi diri induktor R sama dengan 0,5 Henry. Frekuensi angular sumber tegangan, omega sama dengan 100 radian per second. Tahap selanjutnya menghitung reaktansi. Untuk reaktansi induktif, XL sama dengan omega L. Pemasukan nilai omega dan L sama dengan 5 ohm. Karena pada rangkaian hanya terdiri dari induktor, maka reaktansi kapasitif XC sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa menghitung nilai impedansi. Z sama dengan akar R kuadrat plus kuadrat dari XL minus XC. Memasukkan semua nilai. Menyederhanakannya sama dengan akar 144 plus 25. Z sama dengan 13 ohm. Nah, impedansi dari rangkaian listrik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa menonton video selanjutnya.